kita ada lawat seorang usahawan yang boleh buat replika boat lah. Jadi banyak lagi kekurangannya, macam hari ni SFM dah bantu maknanya untuk daftar perniagaan, dan kita tengok dari segi nak letak harga pun tak tahu, dari segi barang-barang kelengkapan orang kata bertukang yang lebih terkini pun masih kurang. Jadi rasa YPU kita boleh tengok dari segi bagi kursus lah yang mula-mulanya untuk nak kira, nak letak harga. Satu penting, kalau tak buat mungkin habis seribu juga. So kita nak make sure benda tu kita boleh bantu, dan juga mungkin kita boleh upgrade dari segi tempat kerja dan peralatan ke, dan kalau dah bersedia mungkin kita boleh tolong cari geran-geran daripada agensi-agensi keusahawanan lain lah. Pasal benda ni sangat rare dan tak ramai dah orang muda yang boleh buat. Jadi harapnya agensi lain pun yang boleh sama-sama bantu kita, insyaAllah. Jadi saya melihat potensi pembuat boat ini, bermakna begitu cantik sekali hasil kerja dia. Jadi pada kelas tangan, memang ini adalah produk kelas tangan. So kita bolehlah bekerjasama nanti bersama YPU dan juga kerajaan negeri untuk memastikan kesinambungan dari segi production dia, teknikal dia dan juga pemasaran. Sebab kelas tangan juga ada platform digital yang boleh kita pasarkan produk-produk craft di negeri Terengganu dalam worldwide punya platform. So saya harapkan dengan lawatan hari ini dapat melihat produk dan juga hasil kerja tangan anak Terengganu yang begitu indah sekali. Jadi kita harapkan dapat menjual produk ni ke peringkat international juga. Jadi insyaAllah saya akan turut membantulah menjayakan program-program yang akan dilaksanakan oleh YPU dan juga kerajaan negeri bagi memastikan kelestarian industri craft di Terengganu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ni ucap terima kasih lah pada pihak Dong Rendang main batu saya buat ni lesen datang naga ni. YPU ucap terima kasih semua untuk menolong saya. Katangan Negeri Terengganu datang main tengok saya. Terima kasih semua. Dan alhamdulillah, terima kasih mewakili pejabat Adun Rendang kepada pihak SSM kerana memberi SSM ini secara percuma kepada Astro Maknu untuk lebih meluaskan lagi keusahawanan beliau, khususnya untuk meningkatkan pasaran produk ini. Dan inilah harapan yang amat berhormat Dato' Ahmad Samsul bin Mahfud yang merupakan Adun Rendang dan Menteri Besar Negeri Terengganu, supaya usahawan-usahawan seperti ini kita dekati untuk kita kembangkan lagi. Usahawan ini mendapat perhatian daripada Adun Rendang dan juga yang berhormat Dato' Ahmad Samsul bin Mahfud Datuk Seri yang merupakan juga Menteri Besar, dan beliau telah memberi sedikit peruntukan lah untuk membuat pasar dan juga tempat yang lebih selesa lah, memudahkan beliau membuat kerja-kerja pertukangan ini, insyaAllah. Jadi dengan sumbangan ini mudah-mudahan Saudara Maknu akan meningkatkan lagi motivasi untuk terus berusaha meningkatkan produktiviti khususnya di dalam keusahawanan kraft tangan ini. Wallahualam.